Udah sabar, diam bang. Sabar, udah sabar. Bang Farul. Saro. Woi semuanya, subscribe ya biar gua lebih semangat lagi bikin kontennya. Jangan lupa klik loncengnya biar dapat notifikasi waktu gua upload video baru. Awas kalau enggak subscribe. Gua jagokin lo. Ini teramatlah panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kau rasakan sayang. Udah narik lu mau? Belum man. Bohong amat. Lah beneran bang. Masa dari tadi gak ada sewa? Lah emang kagak ada, gua aja dari tadi ngelapin motor doang ini. Tumben amat ya. Bang, ojek bang. Mau ngojek kemana Neng? Ke pasar bang. Yaudah yuk abang anter. Dulu. Ada apaan sih? Ngapa jadi lu duluan bang yang nyosor? Kan gua dulu harus yang ngojek. Abis gua baru lu. Ya ilamu, ngalah sama yang tuaan. Tapi kan gua udah nungguin dari tadi bang. Udah tungguin lagi aja bentar, ntar juga ada penumpang. Kucing lewat. Neng, naik jalan. Ayo bang. Emang dasar laki-laki kagak punya pikiran lu. Roh, kemana sih Roh? Gue kangen banget Roh sama lu. Gue cari kesono kemari, kagak nemu-nemu juga. Biar kata lu makan bakso bisa habis 12 mangkok Roh, tapi gue tetap sayang sama lu. Roh, pulang apa Roh? Emang kangen banget sama lu. Assalamualaikum, Bang Mo. Ucup tuh, ngapain dia? Cup. Apaan, Bu? Ngapain lu di sini? Gue mau numpang WiFi-an, soalnya kota gue udah habis. Gue boleh numpang juga gak? Numpang WiFi-an? Numpang makan, soalnya gue belum makan dari pagi. Kesian amat, yuk di sini bantuin gue bangunin bangmu dulu. Oke. Itu cewek siapa ya? Baru ngelihat gue, mana cakep pisan lagi. Tumu kenapa itu senyum-senyum sendiri? Ku kagetin aja lah. Dar! Apa sih bang Okan? Ih, ngagetin gue. Kau pula melamun. Gak baik siang-siang lamun kayak gitu, Mu. Iya, maaf. Ngelamunin apa sih kau? Jangan ngelamunin apa-apa, bang. Ah, jangan bodong kau. Saya motor. Maksud aku bohong. Enggak bang Okan, saya kagak bohong, swear dah. Ngaku kau. Enggak, smackdown tempat kau nih. Iya. Saya ngaku, tadi saya habis ngelamunin cewek.
Nah, gitulah. Kan aku gak penasaran lagi sama kau. Kasar amat sih jadi laki. Cup, gue lapar, Cup. Ya makan sono lah. Mana makanannya? Lau. Maksudnya apa begitu? Lu mau jadi pemain ganteng-ganteng serigala? Au itu maksudnya enggak tahu, Babo, bukan au kayak serigala. Lu enggak tahu sinetron ganteng-ganteng serigala? Ya tahu lah. Lah, tadi katanya enggak tahu. Lu mendingan balik aja sono, Bu. Kesel gue lama-lama. Lah, kesel kenapa? Bodoh amat. Ditanya apa, jawabnya apa? Kalau jadi artis mah enggak laku lu. Lah emang apa? Ya ntar kalau diwawancarain ngelantur kemana-mana jawabannya. Bodo amat, lagi juga siapa yang mau diwawancara. Bang Barul. Babo. Ngapain lu di sini, Bo? Saya sama Ucup lagi nungguin Bang mau bangun, Bang. Emangnya mau ngapain? Ucup mau numpang wifi-an, kalau saya mau numpang makan. Oh, begitu. Terus ngapain duduk di situ bukannya bangunin Simu? Gak tahu, dari tadi tuh diketok-ketok, gak dijawab-jawab. Kagak ada orangnya kali, Bo, lagi ngojek. Iya, Cup, gak ada di rumah kali dia. Iya kali. Ya terus gue gimana dong? Masa gue kelaparan terus? Wah, emangnya lu belum madang, Bo? Belum, Bang Parul, dari pagi. Sian amat lu. Yaudah nih. Buat beli makan. Sih, makasih Bang Parul. Si mana Bang? Yeah, duit aja ijo mata lo. Ya namanya hidup. Yaudah nih. Asik, makasih ya Bang. Yaudah pada beli makan deh sono, gue balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie, ternyata kau bisa juga jatuh cinta kau ya. Apa sih, kamu kan ini? Saya cuma kagum doang, soalnya pas tadi ketemu dia cakep banget. Ya udah, kalau kau suka sama cewek itu, langsung tembak aja. Nggak usah kau lamun-lamunin kayak gitu tadi. Ih, apaan sih Bang Okan? Kenal aja belum, masa langsung nembak? Ya kenalan lah makanya, abis itu PDKT. Iya, ntar kalau ketemu lagi, kalau itu juga. Tenang aja lah kamu, yang namanya jodoh itu nggak bakalan kemana. Percaya sama aku kau, ya? Iya, Bang Okan. Mau. Kau tengok tuh Bang Parul. Kenapa tuh dia ya? Kok kayak lagi sedih gitu? Iya, nggak biasanya dia kayak gitu. Tengok tuh, galau ya dari tadi dia. Mau datang dia. Kom. Waalaikumsalam. Bang Parul dari mana Bang? Gue habis beli pulsa. Oh iya. Kau kenapa Bang? Kok kayaknya sedih kali kau tengok. Gue kangen banget ini sama bini gue. Bini Bang Parul yang sampai sekarang belum ketemu itu? Iya mu. Kok nangis? Kok nangis Bang? Bang. Jangan nangis kayak gitu Bang. Gak enak didengar tetangga nanti. Itu diem ah. Iya Bang, sabar. Kalau kata Bang Okan, jodoh itu gak bakal kemana kok. Iya gak Bang Okan? Iya betul itu. Udah Bang, sabar ya Bang ya. Kudoain istri kau cepet ketemu ya. Iya, amin. Udah, tenang ya Bang. Tenanglah. Iya kan. Lagian, istri abang yang mana sih? Kok aku belum pernah lihat? Iya, sama saya juga. Ya lu pada gak mungkin tahu lah. Orang sebelum pindah ke sini bini gua udah hilang. Oh gitu, pantas aja aku gak tahu. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga. Nih Bang, duitnya. Oh iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Ya udah, kalau gitu Mil pulang dulu ya Bang. Ya udah, hati-hati ya Mil. Bang. Wih, ada reunian orang gila nih. Iya, kebetulan juga nih seniornya baru datang. Ya, emang pada suwe bener lu. Mu. Kayak mana?
mana ya, kok diem aja? Katanya mau kenalan tadi. Kagak bang, nggak jadi, malu saya. Ah, kayak mana nya kau? Siapa yang mau kenalan? Itu bang, si Mu, katanya suka sama cewek yang tadi. Oh, Mila. Namanya Mila? Iya, dia namanya Mila. Dia baru pindah di komplek ini semalam. Rumahnya di sono, no? No. No, di sono, no. Lempengan, no, no, no. Dan dia seorang vokalis jambus. Suaranya enak banget dah. Lah, lu kok tahu banyak, bang? Iyalah, tadi kan gua ngobrol-ngobrol pas nganterin dia di motor. Oh, gitu. Itu Bang Farul kenapa? Sedih amat romannya. Bang Farul lagi kangen, bang, sama istrinya yang hilang. Istrinya yang mana sih? Kok gua gak pernah lihat? Ya iyalah, belum pernah lihat. Orang istrinya udah hilang sebelum Bang Farul pindah ke sini. Oh, gitu. Ya udah, sabar aja ya Bang Farul. Saya doain istrinya biar cepet ketemu. Amin. Makasih ya Bang Joker. Iya, sama-sama. Bang Joker, maaf belanja Mila ada yang ketinggalan. Emang iya ya? Oh iya Mil, ada nih nyelip. Maaf Mil ya. Iya Bang, gak apa-apa. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya udah, Mila pulang dulu ya Bang. Tunggu dulu Mil. Kenapa Bang? Ini mau, ayo. Enggak. Ayo. Ini Mil, teman Abang mau kenalan. Wah, apaan sih? Udah situ kok kenalan ya. Udah ya Bang ya. Kok jangan duduk sini, panas. Di sini sama aku. Kenalin nih, saya Mu. Oh iya, saya Mila. Kata Bang Joker, Neng baru ya di sini. Oh iya, saya baru aja pindah semalam ke situ tuh. Oh iya iya. Kenapa Bang? Gak apa-apa Neng, saya cuma bingung mau ngomong apaan. Oh gitu. Abang tinggal di komplek ini juga? Iya Neng, Abang tinggal di depan sana, yang rumah warna kuning ada ayunannya. Oh rumah itu? Iya tahu-tahu, tadi sempat ngelewatin soalnya. Iya iya. Dasar anak muda. Gua kalau ngelihat mereka berdua jadi ingat dulu waktu pacaran sama bini gua. Gua kalau ngelihat mereka berdua jadi ingat sama bini gua. Bang, kok nangis ya? Gua apain dia, Bang? Gak tahu, kagak gua apa-apain. Itu kenapa nangis? Gak tahu saya juga, Neng. Udah sabar, diem sabar, Bang. Sabar. Bang Farul! Saro! Bang Farul! Saro! Bang Farul! Saro! Bang Farul! Saro! Acara apaan sih ini? Nggak tahu! Bang Farul! Astaga, gue mau nyamperin Saro! Saro, lu kemana aja sih? Gua udah nyari lu kemana-mana tapi gak ketemu juga. Maafin aku lah ya Bang, aku udah pergi ninggalin Abang. Lu emangnya habis dari mana sih Saro? Aku habis dari Arab Bang. Hah? Arab? Kok bisa? Iya Bang, jadi kayak gini ceritanya. Awalnya aku mau beli baju ke Tanah Abang, naik kereta. Rupanya salah beli tiket aku Bang. Tiket yang ku beli, tiket pesawat jurusan Citayam Arab Bang. Waduh, bisa begitu ya? Nah itulah aku gak tahu Bang. Nah, terus kenapa lu kagak langsung pulang, Roh? Tadinya aku pengen pulang, Bang. Tapi ku tengok laki sana gede-gede kali. Jadi betah aku di sana. Gede? Badannya loh, Bang. Tinggi gede. Oh, begitu. Kenapa? Ya udah, alhamdulillah dah. Yang penting udah pulang sekarang. Iya, Bang. Udah lu jangan pergi-pergi lagi ya. Kesianan loh anak kita. Udah PA, hobinya hilang-hilangan mulu. Bah, anak kita hilang juga, Bang. Iya Saroh, semenjak lu kagak ada, anak kita jadi hilang-hilangan mulu. Balik kalau lagi lapar doang. Ih, anak kita orang apa kucing Bang? Tahu tuh anak lu. Ah biar aja lah Bang, palingan anak kita udah diadopsi sama Crazy Rich. Ya kali ya.
Aku kangen kali sama kau lo, Bang. Apalagi Abang, Roh. Semenjak gak ada lo, Abang jadi buta. Bah, buta, Bang? Iya, buta. Butuh tati tayang. Abang Fahrul bisa aja. Jangan panggil Abang Fahrul lagi ya. Kenapa rupanya, Bang? Kalau ada elu, nama Abang berubah. Berubah jadi siapa, Bang? Jadi Imam. Aku juga, Bang, kalau deket Abang mau berubah jadi IPS. Apaan tuh IPS? Istri punya yang suami. Lu bisa aja. Abang juga. Yaudah kita kesana, ketemu sama anak-anak. Yaudah, ayolah, Bang. Semuanya, lu kenalin nih bini kesayangan gua, Saroh. Iya, istrinya luas sekali, Bang. Iya, luas kayak lapangan parkir Senayan. Apa kan bilang? Luas? Enggak, Pak, enggak. Turunin dong. Aduh, gimana nih? Berani kalian sama aku? Rasain, emang enak loh. Aduh, Pak, ampun, Pak. Mo, tolongin ini. Kagak, makasih deh. Berani kalian ngaji-ngaji aku ya? Nih, kalian rasain nih. Tolongin aku. Minta tolong sama aku aja gak ada yang ngolong. Rasain, Glenn. Makanya aja macem-macem lo sama bini gua. Apa sih aki-aki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Enggak gitu. Assalamualaikum. Iya, Mo. Apaan gitu dong? Lagi lah panjang terus. Itu aduh tadi. Iya, panjang. Sekali lagi. Pada suwe bener pada. Emang pada suwe bener lu? Iya. Action. Pada suwe bener. Action. Hah? Arab. Kok bisa? Enggak. Lu Betawi. Action. Nah, gimana? Kuat enggak? Kuat, eh. Kuat gak? Ih, buruan aja buruan. Ya kalau mau kan di bawah. Kan di bawah. Kan di bawah. Nah, sip. Oke. Okay. Nah, gitu. Udah oke okay, ya. And, siap ya. And, action. Tolongin aku. Mau minta tolong sama aku aja gak ada yang ngolong.